Selamat malam para pemirsa. Malam ini kita akan kedatangan tamu, the most beautiful and the richest singer, Princess Syahrini, yang intinya why and who is he? Mari kita sambut Princess Syahrini. Ini banyak iri yang cowok nanti nih, ya. Coba lihat, oh wow! Banyak pertanyaan. Apa yang why? Syahrini hanyalah seorang singer. Kok bisa dia hidupnya glamor? Sebentar-sebentar sudah di private jet. Kalau naik pesawat selalu first class. Yang itu bisa hampir $10.000. Lebih ya? Kalau ke London. Banyak bisikan sama gua. Apa tuh bisikan? Gara-gara gua kan teman dekat. Ya. Itu yang sediain pesawatnya pengusaha siapa sih gitu loh. Coba itu. Itu lagi, lu nanyanya itu lagi bang. Ya itu orang-orang pengen tahu. Itu kok bisa pengusaha yang mana tuh? Pertanyaannya, kamu memang punya pacar pengusaha gak sih? 1, 2, 3. Maju mundur, maju mundur, cantik. Cantik. Mundur lagi, cantik. Cantik. Dari kecil ngomongnya begini atau sekarang dibuat-buat? Kagak, memang begini. Oh, dari kecil begitu. Emang dari kecil tuh lenjeh. Jadi kalau misalkan itu netizen bilang itu strategi marketing aja biar makin terkenal itu no ya? Enggak masalah. netizen. Bukan gitu. Netizen, mereka itu deterjen. Oh, deterjen. Deterjen. Karena kan kalau deterjen ya, semakin ada yang ngomporin satu komen apa langsung berbusa, berbuih. Dari tadi aku perhatiin, kok kayaknya kau mau saingan sama aku sih, coba lihat. Ini gedean mana sih berlian kita ini? Gedean abang, aku kan hanya serpihan renggit. Itu gak ada gosip-gosip ada pengusaha, kata kaya raya benar-benar mendukung keuanganmu, benar gak itu? Sama sekali enggak. Enggak. Boleh, abang kan lawyerku. Benar. Ya? Kalau kita berbicara, apalagi ada backgroundnya itu adalah hukum, ya. Kita gak mungkin sembarang bicara. I say no. Kalau yes, gitu. Jadi tidak bisa sembarangan. Kalau aku bicara no, berarti semua pemberitaan di luar sana itu sangat fitnah dan keji. Tuh, ibu-ibu di rumah ya, jangan tanya lagi sama gua ya. Hari ini adalah wanita yang pintar. Aku salut sama dia. Dia kalau mengatasi masalah, dia bisa baca situasi. Jadi kadang dia bisa berpikir kalau orang bilang out of the box. Pertanyaan saya, kamu yang paling dekat. Kenapa sampai sekarang? Di mana dia? Kenapa belum ada jodohnya? Abang nih pertanyaannya seperti deterjen juga. Deterjen juga. Kalau gitu langsung aja kesimpulan. Berapa cowok yang sudah kau tolak? Lumayan kali ya bang. Banyak ya? Lumayan. Tapi memang gitu. Persoalannya satu. Selalu publik mengatakan kalau cuma penyanyi masa sebentar-sebentar sudah di private jet. Udah itu duduknya di first class di... Oke, okay, let's... Iya kan? Okay. Dengan baju dan Hermi terbaru. Ini, gimana sekarang, jawabannya itu? Ini, sekarang kita berhitung. Ya. Oke? Okay? Oke, okay, abang sekarang berhitung. Ini jangan diedit ya, coba berhitung. Ya. Dihitung. Nyanyinya dia. Ya. Oke, okay, sampai di titik ini, sampai di titik akhirnya almarhum ayah udah meninggal. Ada gak sih keinginan dari almarhum yang sampai sekarang belum dijalankan? Atau pengen banget menjalankan itu? Iya ya, menutup aurat. Menutup aurat kan memang almarhum tidak ngomong juga waktu meninggal harus berhijab. Artinya orang Islam menutup aurat kan harus ditutup semuanya. Iya. Itu aja yang belum aku jalankan hari ini. Jadi ini doa yang diajarkan almarhum papa aku long time ago dari kecil. Dari kecil. Jadi doa ini menyelamatkan dimanapun kita berada. Amin. Doanya bagus insya Allah. Amin. Jadi ada doa seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fatir samawati wal ardi alimal ghaibi wa syahadati arrahmanirrahimi inni ahadu ilaika fi hadihil hayati dunia bi anaka antallah alazi la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka fala takilni ila nafsi fa innaka in takilni ila nafsi tuqarib di minasari wa tuba'id di minal khair wa inil asiku illa birahmatika faj'an rahmataka li ahdan indaka tu'adihi la ya yaumal qiyamati innaka latuhliful mi'ad
Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Wow, hebat Syahrini.